Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina syaidina muhammadin wa ala alihi wa sabbihi wa mawalah amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang perlunya sabar di saat kita mendapatkan satu ujian. Sabar yang sah, sabar yang dibenarkan adalah sabar yang dibarengi dengan usaha atau ikhtiar. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Misalkan ada orang yang diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersabar. Akan tetapi, dalam sabarnya dia tidak pernah berusaha untuk mencari obat. Maka dia termasuk orang yang melanggar. Sebenarnya, dia tidak mengambil ikhtiar. Sunatullahnya adalah untuk berikhtiar. Atau seperti orang yang kelaparan. Nah, dia tidak mau makan, tetapi pengennya langsung kenyang. Nah, di sini juga termasuk orang yang melanggar. Maka, di dalam meningkatkan sebuah kesabaran, jangan lupa kita untuk meningkatkan usaha atau ikhtiar kita semaksimal mungkin. Hal itulah sabar yang ada nilainya. Kalau sabar yang tidak dibarengi dengan usaha, bisa jadi bukan gelarnya sabar lagi. Kelihatannya saja tuh dia sudah sabar, sabar dan sabar, akan tetapi sebenarnya dia sudah termasuk ke dalam wilayah yang tercela, yaitu wilayah putus asa. Kelihatannya saja dia yang sabar, tetapi sebenarnya dia termasuk orang yang putus asa. Sakit gak berobat, lapar gak makan, nah sabar, sabar, nah itu salah, bukan begitu. Berusaha itu tetap, maka dengan usaha itu sendiri, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan sampai mengesampingkan urusan usaha. Dan harus dalam usaha itu dibarengi dengan ketabahan, kesabaran saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang benar, kemudian usahanya tidak bertentangan dengan kesabaran, bahkan dengan ketawakalan saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu rasa sakit, kekurangan harta, atau diuji kekurangan hak sanak saudara dan keluarga, atau diuji semuanya, maka bersabarlah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sabar ini kita baru berarti kalau dalam sabar kita dibarengi dengan usaha atau ikhtiar. Untuk diri sendiri, untuk orang lain, atau untuk siapapun. Dan jangan mudah untuk masuk ke dalam wilayah putus asa, seolah-olah mengatakan bahwa Allah tidak mampu atau Allah tidak bisa. Contohnya di sini ada seorang bapak yang tua sepuh masuk ke dalam rumah sakit. Nah, kondisinya di sini, seorang anak tersebut bukan merupakan anak yang tidak mampu membiayai pengobatan orang tuanya. Cuman, menurut dokter, bahwa sang orang tua tersebut sudah tidak bertahan lama lagi, sehingga kita hanya menunggu waktunya saja. Lalu, dokter tersebut memberikan dua pilihan. Yang pertama, yaitu dibiarkan begitu saja. Karena sakitnya sudah lama, dibiarkan begitu saja lalu mengakhiri hidupnya. Atau pilihan yang kedua, yaitu dibantu dengan pompa nafas. Nah, di sini, dibantu oleh pompa nafas, dalam segi medis, tidak menjadikan sembuh menurut hitungan medis. Tetapi hanya membantu pernafasan saja hingga menunggu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebenarnya selagi masih ada yang membiayai, ya udah dibiarkan saja. Kita biayai. Karena 1 menit kehidupan orang tua ada nilainya pengabdian dari seorang anak. Dan juga mempercepat kematian orang tua itu tidaklah boleh. Memang kelihatannya, oh kasihan, orang tua ini sudah tidak sadar, atau hanya nafasnya saja yang bergerak-gerak. Jangan melakukan tindakan yang mempercepat kematian.
dengan bahasa sabarnya adalah jangan-jangan kita masuk ke dalam wilayah pelit untuk membiayai kedua orang tua. Sebenarnya, biarkan semampu kita. Kalau memang kita nggak mampu, lain ceritanya, kita bisa mencari jalan lain atau pengobatan lain. Pun nggak boleh, misalnya kita tidak mampu di rumah sakit ini, maka kita harus berusaha untuk pindah ke tempat yang lain atau yang tidak ada biaya pengobatannya, hingga kita diwajibkan untuk berobat sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pada contoh lain, ada seorang ibu dalam kandungannya adalah bayi yang cacat berat, yang secara medis jika terlahir di dunia ini maka dia tidak bisa berkembang di dunianya nanti, bahkan mungkin tidak akan lama lagi masa hidupnya. Nah, pertanyaannya, apakah boleh digugurkan? Jawabannya adalah, selagi sudah ditiupkan ruh ke dalam bayi tersebut, tidak boleh digugurkan. Karena bersabarlah, karena dengan cara ini, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kita semua. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah usaha. Contohnya, selagi bisa minum vitamin, kita berusaha untuk meminum vitamin. Harus berusaha dan kita nggak boleh masuk ke dalam wilayah yang putus asa. Dan inilah antara sabar dan usaha, atau sabar dan ikhtiar. Jangan sampai dia berkata, sudah sabar, sabar, padahal dia termasuk ke dalam orang yang putus asa atau wilayah kekikiran. Nah, yang orang tua tadi ternyata mampu bertahan hidup selama seminggu. Lumayan selama seminggu. Kalau dicabut nyawanya mungkin, kalau dicabut pompa pernafasannya atau dibiarkan, mungkin dia sudah wafat. Cuman dikasih pompa nafas, seminggu adalah kesempatan seorang anak untuk mengabdi. Nah, dari situlah mungkin keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan. Jangan sampai kita dengan alasan sabar lalu membiarkan rasa sakit yang kita rasa. Sabar, sabar. Ya, kalau memang dia memang tidak punya kemampuan untuk berobat. Misalnya, dokter yang jauh, yang jarak tempuhnya cukup jauh. Contohnya, kita tinggal di kampung atau hutan, yang jangkauannya adalah jauh ke arah kota. Tetapi di sini, kita diharuskan untuk tetap berusaha. Meminta doa kepada orang alim contohnya, atau mencari cara pengobatan lain. Maka dari tanda ketulusan dari sabar adalah usaha. Tetapi usaha tanpa dibarengi dengan sabar itu juga salah. Dan usaha tanpa dibarengi dengan sabar, maka dalam perjalanan untuk mencari solusinya adalah kita akan mendatangkan rasa marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara sabar dan usaha harus dibarengi, yaitu ada dua-duanya. Usaha tanpa sabar ya akan mengedumel terus, dan usaha tanpa sabar, tanpa usaha, itu termasuk orang yang putus asa. Nah, inilah pentingnya menata hati dengan kesabaran. Jangan menghujah dengan alasan sabar, kemudian kita menyerah begitu saja. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari malapetaka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kita semua dengan karunia-Nya tanpa diuji, karena diuji itu berat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.